Dulu gue pernah nonton yang video yang putri dulu itu apa namanya sih, teman apa ya, Mermaid in Love. Selawatin dulu dah. Gokil. Oke guys, jadi kita berstarlingan ya, bareng artis kita bareng starlingan ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gue Kang MP. Jadi kali ini motor siapa nih kira-kira? Ini motor yang fenomenal, gila ya. Berbagai artis main ke rumah gue cuy. Yang dulunya gue tonton itu mungkin artis ke 7 8 kali ya, gak tau. Pokoknya kita tambah relasi. Dan ini motornya Arnold. Yang dulu sih gue nonton di film apa ya, gue lupa eh. Yang ada duyung-duyung, putri duyung gitu. Itu tau apa? Apa namanya? Nggak lihat. Hah? Gak tau judulnya. Judulnya gak tau orangnya ya. Oh ya, kita orangnya deh nah. Oke, lihat si Arnold. Wih, selamat datang di rumah gue. Oh iya, selamat datang. Boleh izin review garasinya? Boleh banget. Tapi kok kayak garasi gue banyak foto muka lu ya? Emang ya? Ekstra. Oke. Ini Arnold guys, dulu gue pernah nonton yang video yang putri duyung itu apa namanya sih? Temen apa ya? Mermaid in Love. Iya. Itu jadul banget itu kan. Tapi gue di masa-masa gue itu, gue tiap hari nonton itu. Emang ya? Kang, lo umur berapa sih Kang? Kayaknya di atas gue deh lo Kang. Dia lu berapa? Lo tebak umur dia berapa? Anjir, gue juga aneh. Umur gue tebak berapa umur lo? Kalau umur lo ya? Sepantaran lah, gue kan mau 26 ya. Mau 26? Iya, mau 26. Sama kenapa? Sama ya. Gue 32 Kang. 32? Gokil kan? Gue awalnya gak percaya anjir. Ini 32. Gue 32. Iya masih seumuran. Iya kayak seumur, kayaknya mukanya tuan gua aja. Ini abang ipar ya? Abang ipar. Resep ya akur ya. Oh iya. Kebetulan biar teman motoran bareng. Biar boleh keluar. Biar boleh keluar sama adik gua. Iya jadi ini istrinya punya abang ini ya. Iya benar. Jadi akur gitu. Kan ini boleh kecakap banget. Koleksinya kan. Oh iya. Sebut mereknya Not. Sebut mereknya. Iya, iya. Sebut. Siapa tahu kan? Ada Ortu loh dia kan ya. Iya. So, ada apa lagi tuh Kang? Ada AS, ada Zoe, ada AS nih kayak punya gue nih Kang. Oh, ada Arai, ada Arai. Ini udah berhubung gue udah kontrakin angka setahun ya kagak kurus aja. Ya, Allah, itu tuh penyakitnya Zoe kayak gitu. Iya. Emang bredel coy. Penyakitnya Zoe itu. Tapi nanti mau dibenerin lah. Iya, bersama kita ya. Biar sama, tapi tetap NHK sih. Juga NHK di hati. NHK. Tapi kayaknya proses ya, Arnold ini kayaknya mau terjun ke dunia apa lebih melekat lagi ya. Sebenarnya dulu udah punya motoran juga, cuman sekarang udah lengkap. Dulu sempat nampil motor, cuman kan ya memang dari susuran. Cuman ya apa-apa, cuman main-main doang kan. Karena kan gak tiap hari juga. Jadi ya udah akhirnya lengser lah, gara-gara kita mau main. Itu stop main motor, era punya motor lagi kemarin FE. Gitu kan. Sekarang jadi 25 ya. Dan sekarang makin kita pulen lagi ya. Iya. Buat ke otomatis. Mantap, dan akhirnya kita bisa collab. Iya. Untungnya ketemu sama Kang MV nih. Padahal rajanya konten otomotif ya kan, motovlog. Yo, ini bukan motovlog aja, guys. Mobilnya juga cakep banget di sini. Oh iya ya. Tapi next kita bareng sama Ahmad ya. Kita mobilan kali ya. Boleh pada video ya. Boleh. Motoran boleh, kita bawa apa? Si Tobler. Tobler. Iya. Boleh. Yeah. Nanti kita bawa si Mio-nya. Mio kutukan. Mio kutukan. Nah, jadi kali ini kita mau apa? MR disebutnya. Night Ride. Tapi pengen yang unik nih. Biasanya kan kalau kelihatan tuh kan makanannya apa juga mewah, jadi gue pengen aja nongkrong kita jajan di Go Sumi. Emang masih ada ya? Coba deh. Jadi harus merasakan lingkungan anak motor itu kayak gitu. Enggak kemewahan gitu. Boleh coba kalau gitu kita langsung turun sama Kang Emi. Gas pokoknya. Langsung dilidarin sama beliau. Oke. Oke, kita lanjut lagi di GoPro. Ini juga kita mau sebenarnya ngibarin motor. Oke. Oke, jadi kali ini kita bakal gas. Gila, Arnold bawa Jetek 25. Buh, bannya gue suka anjir, bulet banget cuy. Ban slick loh, keren-keren.
Gila, helmnya helm perjuangan gue dulu. Yo, i gaskeun. Tapi seksi euy, bannya bulat gini. Velgnya enggak usah lah. Gua aja masih standar. Iya ya. Betul. Yo. Wah, ini seminggu enggak dipanasin, nih. Oh, aman. Ini bacot banget nih suaranya. Gokil. Gila, bacot. Jadi ini kita bakal riding nih ya. Noce anjir kenapanya. Wow. Oke, boleh. Nanti kita ke pom dulu. Ada. Oke guys, kita bakal gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakal gas. Oke, kita lanjut lagi. Ngeri. Ini JTEC-nya gue suka loh ya, simple gitu. Simple sama bannya, eh asli, naksir. Velgnya silver. Masih cocok ya, Kang ya? Masih, sama kayak gue. Silver itu oke okay, gitu. Birunya sama, biru hitam. Iya ya. Sama, super. Gokil. Sama-sama. Modifnya ya simple aja lah. Simple sih, benar. Mantap. Ini kita Yamahaan kayak ya? Iya. Yamaha. Eh, ini Kawasaki, lupa gue. Sendirian deh, ini Amit 2 Yamaha. Yeah. Itu adain lagi Yamaha 1. Gokil. Ya, lanjut. Ya. Sekitar 15-20 menitan lah perjalanan. Oke, okay, kita gas, guys. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Oke guys, kita udah sampai Grand Wisata. Jadi ini kita mau muter-muter dulu ya. Kita mau cari tongkrongan. Oh, banyak yang nongkrong-nongkrong guys. Muter-muter dulu. Udah lama juga nih gua enggak ini pakai airsick. Kesana dulu, kesana. Kita mau muter santuy. Oke guys, kita riding-riding santuy.
kita muter-muter dulu. Suasananya kita jadi mau riding, habis itu cari cemilan somai gitu ya, cemilan yang tipis-tipis lah. Bikin sinematik-sinematik dulu guys. Oke, kita sudah sampai. Jadi si Arnold, semoga aja keracunan ya. Iya, semoga. Gue cobain sekali dulu ya. Coba sekali dulu nih. Gue yang pengen R6, ntar lu yang beli. Oke, coba lu ini. Sini. Oke, ini jalannya mumpung sepi nih ya. Wow. Iya, gini apa gini? Ngetes. Anjay. Nah sekarang kita udah nyampe di tepi legenda wisata ya. Ini Grand Wisata. Grand Wisata. Jadi iya. Gue mau cobain motor akan ini. Gokil. Kan, gas. Cobain ya. Anjay. Selawatin dulu kan. Gokil. Kali Bang mau nyoba Bang. Biar keracunan. Gokil sih. Kang kalau keracunan kan pasti thank you loh Kang. Siap. Mari. Ini menurut gua spot paling ternyaman. Sini. Yo. Nah, kita enggak kangen sekarang ya coba motor ini gua. Spot paling ternyaman sih ini. Udah quick sip, tenaga oke okay ya di kelas 2,5. Udah gitu dia nggak terlalu nunduk gitu, iya. Suara oke. Okay. Ya riding nggak terlalu capek lah kan ya. Betul. Dibandingkan R6 dia agak nunduk, dia dapet sportnya dapet. Betul. Cuman kita cobain. Cuma nih knalpotnya, ramah lingkungan aja. Pokoknya tetangga tuh makin sayang lah sama kita. Makin sayang ya. Makin sayang kan.
Kang ya? Hah? Agak ngepost dikit ya? Iya. Dia pikirnya gue cabut soalnya Kang. Cabut ya? Gue cabut. Gila, macet banget coy. Six lu pakein toce kan? Karena DBK kemarin kan gue cobain. Coba kalau misalkan gue bikin konten tuh kan, gimana kalau toce kan pakai DB killer aja udah bacot. Yeah. Gimana kalau DB killernya dicabut? Jadi pipa doang. Iya. Pipa doang air. Tapi gimana Kang? Lumayan lah Kang ya. Lumayan. Gak untuk pemula mah Kang ya. Untuk pemula, wah udah lebih ini mah. Lumayan kegampang. Ya tipis-tipis Kang. Habis ini apa? Habis ini R6 sama apa ini? R1 V4S. Kita lihat aja nanti. S1000 biar bisa naik sensi ya? Hah? Biar naik sensi. Satu naik sensi, dua nyamain sama mobilnya. Oh gitu ya? BMW kan? Oke. Okay. Oke, jadi kita mau bikin video-video dulu nih ya. Kita motor bikin sinematik dulu. Betul, dibarisin di tengah gitu. Oke, Par. Oke guys, jadi kita bawa starlingan ya. Barang artis kita bawa starlingan ya. Gue sama helm-helmnya ini gue bawa. Gue sama helm-helm. Kita jajan somai dulu. Ayo siapa yo? Kita ini apa? Putri Sari. Sari. Jeruk. Jeruk. Rasa yang pernah ada. Aduh. Rasa yang pernah ada. Lo apa, Par? Good every sih. Beng-beng, beng-beng. Good every, beng-beng. Beng-beng boleh deh. Coba jalan. Ini beng-beng aja. Kita duduk kemana? Kita coba nggak? Iya. Gaskan. Menyatu dengan alam ya, Kang? Menyatu dengan alam. Kita gelap-gelapan Kang. Gaskan. Flash. Jadi kita flashan nih sekarang ya. Yoi, flashlight parah. Lo mau dipegangin gak? Boleh deh sama temen-temen. Malam-malam, starlingan. Malam-malam ya. Yoi. Enak kita malam-malam sampai. Yang gak tahu ini siapa ya. Main usir aja ya. Belum tahu. Tahu ya. Tapi kalau tahu nyesal dia. Jadi ini kita budayain nongkrong-nongkrongnya gini-gini aja. Dan sekarang kita bakal balik.